Selamat hari Minggu. Umat Tuhan, ibadah kita hari ini 29 Agustus 2021 dilayani oleh Pendeta Mulyadi. Umat Tuhan, setiap umat Allah hidup dalam iman. Beriman yang benar diwujudkan dengan tindakan. Karena hanya dengan tindakan maka iman dirasakan. Perjalanan hidup beriman kita pun harus ditampakkan dalam tindakan. Karena dengan tindakanlah banyak orang berkenalan dengan Tuhan. Menyikapi perjalanan iman kita, mari kita bersama-sama melantunkan Mazmur 15. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Melalui sapaan pemazmur ini, mari kita bersama-sama berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan NKB 17 bait 1 sampai dengan bait 3. Agunglah kasih Allahku. Kau kekal dan mulia
umat Tuhan, kita masuki ibadah kita saat ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat Tuhan, silakan duduk. Setiap orang diberi kesempatan oleh Allah untuk melakukan tindakan iman. Iman yang diwujudkan memberi kesempatan bagi banyak orang untuk berjumpa dengan kasih Allah. Saat ini kita pun dipanggil untuk mewujudkan tindakan iman dalam hidup kita sebagai respons atas kasih setia Allah kepada kita. Menanggapi kemurahannya, mari kita bersama-sama menyanyikan NKB 190 bait 1 sampai dengan bait 3. Langit bernyanyi gembira. Umat Allah, mari berdoa, mengakui dosa kita di hadapannya. Ya Allah, dalam banyak kesempatan, kami mempercakapkan iman. Bahkan kami menawarkan sikap iman kepada orang lain, agar selalu menampakkannya dalam perjalanan hidup mereka. Namun, kami justru sering berbenturan ketika tindakan kami tidak mencerminkan sikap iman itu. Kami sering menuding orang lain untuk melakukan tindakan iman, sementara kami sendiri abai untuk melakukan iman tersebut. Saat ini kami datang memohon ampun atas sikap hidup kami yang sering mengabaikan panggilan iman kami. Ampuni kami, ya Allah, dan mampukan kami untuk mewujudkan iman dalam tindakan sebagaimana Allah kehendaki terjadi dalam hidup kami. Dalam anugerah dan penyertaan kasih-Mu kami berdoa, memohon pengampunan dosa. Amin. Umat Tuhan, mari kita menyanyikan nyanyian penyesalan kita dari NKB 11. Bait 1, 2, dan 4. Ya Yesus, tebuslah segenap
dosaku. Umat Tuhan, mari berdiri bagi kita yang telah mengakui segala dosa dan menyesalinya. Dengarkanlah seruan Ulangan 4 ayat yang pertama. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Sambutlah salam damai, damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. Mari kita bersama-sama kembali menaikkan pujian dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 73, bait pertama sampai dengan bait yang ketiga, Kasih Tuhanku Lembut. Thank you.
I belong to you.
You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Umat Tuhan, mari kita menyiapkan diri untuk menyambut firman Tuhan. Kita bersatu hati, kita berdoa. Ya Allah, kami bersama-sama menyiapkan diri untuk memasuki perenungan firman Tuhan. Pakai hamba untuk menyuarakannya dan persiapkan kami bersama-sama untuk menyimaknya. Sehingga apa yang akan kami baca, dengarkan, renungkan, memberikan kekuatan kepada kami, dan hidup kami terarah hanya kepada kasih sayang Allah saja. Bapa Sorgawi, hamba dalam segala keterbatasan ini, kiranya Allah yang menguatkan dan memberi hikmat, sehingga berita firman Tuhan ini mengukuhkan kami. Di dalam Kristus kami berdoa, kami menyandarkan diri, kami memohon hikmat. Amin. Bacaan kita saat ini diambil dari surat Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-21. Yakobus pasal pertama, ayat yang ke-17 sampai dengan 21. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu,
yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali saya mengenakan satu busana daerah karena kita sedang dan menyepakati sedang berada di dalam sebuah ungkapan syukur perayaan 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi sekaligus pada bulan ini kita sebagai Gereja Kristen Indonesia menikmati dan merayakan hari jadinya. Karena itu kita mau mengatakan Dirgahayu Indonesia, Dirgahayu GKI. Nah, di tengah-tengah situasi, perayaan, kebahagiaan ini, kita tidak bisa hanya tinggal diam. Karena ada sebuah panggilan, saya ingin menyebut dengan istilah panggilan, dan bukan tuntutan, untuk kita melakukan sesuatu dengan benar. Atau di dalam pokok bahasan kita saat ini, supaya kita sungguh-sungguh menghadirkan atau menjadi atau membawa atau bagaimana caranya supaya kita sungguh-sungguh memiliki iman yang benar. Dan di tengah-tengah situasi kita, kita bersama-sama melihat bagaimana hidup kita di tengah-tengah konteks kehidupan dan budaya Indonesia. Kita mau hidup beriman yang benar. Hidup beriman dengan baik. Nah, oke. Karena itu kita akan bersama-sama belajar dari teks Alkitab. Hidup beriman yang baik. Hidup beriman yang benar. Surat Yakobus mengajar kepada kita supaya di tengah-tengah hidup beriman yang benar itu, supaya kita punya keberanian, saya menyebut dengan istilah keberanian, untuk menahan diri. Hidup beriman yang benar adalah kesediaan untuk menahan amarah. Mengapa kepada kita diminta untuk menahan amarah, saudara? Karena amarah sebenarnya membawa dampak yang luar biasa. Amarah itu, kalau ditujukan kepada seseorang, mungkin orang itu salah. Tetapi kalau diekspresikan dengan cara amarah yang tidak memberi ruang pada proses pertumbuhan seseorang, maka amarah itu justru membuat orang semakin terpuruk. Amarah itu justru membuat orang bukan dibangkitkan. Bukan hidup untuk sesuatu yang benar. Malah orang kemudian menjadi semakin tersakiti. Amarah tidak selalu. Amarah bisa berdampak kepada hal yang buruk. Karena itu amarah tidak selalu menjadi baik. Mungkin Anda dan saya, kita yang mengungkapkannya, kita menjadi lega, kita menjadi happy, kita merasa puas. Saya pernah menyaksikan sebuah video orang yang sedang parkir mobil, tiba-tiba mobilnya itu keserempet begitu ya. Orang parkir lalu yang satunya mundur keserempet. Dan ketika keserempet gitu, si pemilik mobil yang keserempet mengatakan, kenapa Anda ini? Ya nggak sengaja gitu ya. Namanya keserempet. Tapi karena dilandasi oleh amarah, si pemilik mobil yang keserempet itu dengan sengaja menyenggolkan juga mobilnya. Wah, orang yang tadi menyerempet itu merasa tidak terima lagi, dan dia senggolkan lagi. Akhirnya mereka senggol-senggolan dan tabrak-tabrakan. Apa yang terjadi?
dengan kedua kendaraan itu. Kedua kendaraan itu menjadi berantakan. Dua-duanya hancur. Dua-duanya luluh lantak. Dan saya membayangkan dalam kerangka pembiayaan, ya. Maka kedua-duanya jadi dirugikan. Kalau pertama tadi ketika diserempet, mungkin dia hanya kemudian butuh sedikit saja memoles hasil serempetan itu. Ada obat-obatan yang bisa digunakan untuk memperbaikinya. Atau katakanlah sedikit penyok gitu ya. Maka biaya yang diperlukan untuk penyok itu kecil. Tetapi kalau sampai jadi demikian, wah besar sekali biaya yang diperlukan. Mungkin orang berpikir, ya itu ditangani oleh asuransi, okelah, diterima pendapat itu. Tetapi bukankah keadaan yang terjadi pada kendaraan itu menjadi tidak original lagi, tidak utuh lagi, tidak indah lagi. Dan itu merusak kenyamanan si pengendara, si pemilik. Atas ilustrasi itu saya mau mengajak kita untuk berpikir bersama-sama di tengah-tengah perjalanan kita ketika kita diminta untuk menghadirkan nilai dan kualitas iman kita. Maka sebenarnya kata pengendalian diri menjadi penting. Sebab iman sekalipun tetap saja harus dikendalikan. Orang yang merasa beriman tanpa kendali atau beriman tidak terkendali, akibatnya ia akan membenarkan segala cara. Dan seolah-olah apa yang ada di hadapannya menjadi sebuah pembenaran diri akibat cara beriman yang kebablasan. Belakangan ini orang sering menyebut sebagai mabuk agama, ya. Dan kita tahu bahwa cara berpikir fundamentalistik pada model penerjemahan Alkitab atau cara menerjemahkan teologi itu berakibat orang kemudian tidak lagi memiliki ruang untuk menghormati yang lain. Cara berpikir konstruksi teologinya membuat orang kemudian melihat yang lain itu salah dan menjadi ajang untuk pembenarannya. Lupa bahwa cara berpikir teologi seorang pun bisa menjadi keliru. Nah, karena itu surat Yakobus mengajarkan sesuatu yang bernilai untuk kita. Digambarkan di sana, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, kata surat Yakobus. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Ia diminta untuk dengan tangkas menyimak setiap peristiwa yang terjadi. Kata menyimak dalam konteks ini adalah sesuatu yang membuat orang kemudian merasakan getaran-getaran yang kuat dan kemudian merefleksikan dan berempati. Nah, apa itu kata empati? Saya suka mendapatkan ilustrasi tentang empati itu. Katanya begini, berpikir dari cara orang itu, melihat dari cara pandang dia, dan merasakan dari perasaan yang bersangkutan. Atau ada lagi orang lain yang memakai sebuah ilustrasi, coba kenakan menggunakan sepatu dia, karena satu, ukuran berbeda. Kalau sepatu itu sudah dipakai gitu ya, panasnya beda. Ada keringat dan sebagainya. Kita gak nyaman loh memakai itu. Nah, karena itu di tengah-tengah situasi demikian ada sebuah panggilan di dalam diri kita untuk bersama-sama memperhatikan secara saksama apa yang menjadi bagian di dalam perjalanan kita ketika kita diminta untuk menyimak perjalanan hidup itu. Cepat untuk mendengar. Ini adalah sebuah bentuk bagaimana kita menata
iman kita. Kemudian, surat Yakobus menggambarkan demikian. Setelah dikatakan hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Kalau yang dimaksudkan lambat untuk berkata-kata itu maksudnya supaya jangan sembarangan ngomong, gitu ya. Jangan sembarangan ngomong. Waktu saya sedang belajar tentang peran otak, maka kepada saya diberikan sebuah gambar, yaitu gambar yang disebut melalui upaya begini. Orang itu diharapkan punya cara berpikir, yaitu ada yang short route, ya, rute pendek atau cara pendek gitu ya. Jadi dalam bahasa kita sekarang menyebutnya pendek pikir. Apa-apa marah, apa-apa gerasa gerusu, apa-apa akibatnya apa? Dia tidak punya ruang, tidak punya kesempatan untuk melakukan sesuatu dengan baik. Ini berbeda dengan kalau situasinya memang emergency, darurat. Beberapa kali saya berhadapan dengan situasi darurat. Ketika ada seseorang yang sakit, harus dengan cepat dibawa ke rumah sakit. Darurat terjadi beberapa kali. Saya mengalami berkali-kali situasi itu. Tetapi, di dalam keadaan kedaruratan seperti itu pun, kita diminta untuk melakukan sesuatu yang long route, ya. Berpikir yang panjang. Berpikir panjang bukan berarti kemudian bertele-tele. Bukan. Tetapi memikirkan sesuatu supaya semua tindakan yang kita lakukan itu tepat. Termasuk di dalamnya adalah kerangka beriman. Beriman dengan tepat. Melakukan pekerjaan-pekerjaan iman dengan tepat. Memikirkan sesuatu dari perjalanan iman dengan tepat. Sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita ekspresikan menampakkan sebuah kualitas. Dalam sebuah pertemuan dengan para calon pendeta, dalam sebuah bina belajar, setelah selesai acara, kemudian kami punya kesempatan karena session saya itu malam dan harus bermalam. Itu biasanya saya manfaatkan untuk ngobrol dengan teman-teman. Dan saya harus mengaku betapa banyaknya saya belajar dari para sahabat, para rekan yang baru lulus dari sekolah teologi. Mereka punya pengalaman-pengalaman yang berharga. Mereka punya kesempatan menelusuri dari perspektif mereka, dari dunia mereka. Dan di tengah-tengah kesempatan belajar itu, saya suka ditanya begini, saudara-saudara. Pak Mul, Bapak kan sudah beberapa lama menjadi pendeta. Ya, pada waktu itu sekitar 20 tahun ya, menjadi pendeta. Ya, saya katakan. Bagaimana Bapak merasakan satu pergerakan iman di dalam perjalanan kependetaan? Saya setiap kali mendapat pertanyaan seperti itu, grogi, saudara-saudara. Grogi saya. Kenapa? Karena harus saya akui bahwa ketika berbicara tentang iman itu, sesuatu yang membutuhkan pendalaman, justru semakin banyak pengalaman hidup orang, maka seharusnya orang itu punya kesempatan untuk mengungkapkan kedalaman makna hidup, termasuk imannya. Tapi bukankah seringkali, paling tidak dalam diri saya, kita terperosok, kepeleset, jatuh di dalamnya. Tidak siap dengan keadaan-keadaan yang terjadi, sehingga yang diungkapkan lebih berupa kemarahan. Padahal Alkitab kita mengajarkan sesuatu yang luar biasa. Di sini diperlukan sebuah refleksi iman. Sekaligus refleksi hidup. Dan
refleksi atas kedekatan relasi dengan Tuhan. Itu sebabnya penulis surat Yakobus menggambarkan kepada kita. Ia mengatakan sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Pergulatan iman yang benar melatih kita untuk bersama-sama memasuki dan menyusuri lekuk-lekuk kehidupan, untuk terus-menerus direfleksikan, direnungkan, dan di dalamnya kita menata kehidupan kita sehingga hidup kita menjadi lebih berkualitas. Ibu, bapa, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Karena itu ketika kepada kita diminta untuk memperlihatkan sebuah kualitas iman, maka yang dibutuhkan sebenarnya bukan hanya sekadar kata-kata. Sekaligus bukan hanya sekadar ungkapan dari mulut kita. Tetapi yang lebih dalam dari itu adalah sebuah refleksi diri, perenungan diri, kesediaan kita untuk bersama-sama melakukan dan mengerjakan karya kasih Tuhan itu. Kita diminta untuk menunjukkan iman kita dari kedalaman hati. Saya jadi kembali mengingat pada pemandangan umum sidang Sinode Wilayah GKI Sinode Wilayah Jawa Barat beberapa waktu yang lampau, yang dikutip oleh almarhum Pendeta Kuntadi Sumadikarya dengan mengutip pemikiran atau ungkapan dari Ibu Teresa. Beliau mengatakan, "Do small thing with the great love." Lakukan sesuatu yang kecil dan sederhana, tetapi dengan cinta yang besar. Karena yang mau ditunjukkan di situ bukan besar kecilnya tindakan, tapi seberapa besar cinta atas tindakan tersebut. Seberapa besar kesediaan kita untuk memberi seluruh hidup kita bagi kemuliaan Allah. Seberapa besar kita mengerjakan tindakan iman di dalam hidup kita. Seberapa besar kita mengungkapkan segala sesuatu dari landasan nilai terdalam atas hidup kita. Dan itulah tindakan iman. Itulah kualitas iman. Itulah cara beriman. Itulah panggilan iman. Dan itulah serta disitulah kualitas hidup kita dan kualitas iman kita dipertaruhkan. Kita tidak akan mempertimbangkan apa kata orang tentang tindakan kita, tapi kita lebih mempertaruhkan apa yang Tuhan telah lekatkan di dalam diri kita untuk kita kerjakan bagi banyak orang. Karena itu menjadi ironi kalau kemudian gereja mengerjakan sesuatu yang besar, memikirkan sesuatu yang besar, tetapi tidak menilik
sesuatu yang penting yang ada di hadapannya. Menjadi ironi ketika gereja hanya berpikir untuk sesuatu yang luar biasa besar, tetapi apa yang ada di hadapannya tidak diperhatikan. Maka saat ini masih dalam kembali suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan ulang tahun GKI, kita bersama-sama dipanggil untuk mengerjakan sesuatu di dalam iman kita dengan spirit cinta yang besar. Kita diminta untuk mengungkapkan segala sesuatu kepada Allah di dalam kemuliaannya. Hari ini saya mengenakan busana daerah. Ini dari Tanah Batak, ya. Sebagai sebuah rasa syukur atas kehadiran gereja di Indonesia. Sebagai rasa syukur atas Indonesia yang Tuhan anugerahkan dengan beragam budaya dari Sabang sampai Merauke dan dari Pulau Rote hingga Miangas. Dari semua simpul kehidupan kita dimanapun kita berada, di wilayah-wilayah di mana tanah kita pijak, maka di tempat di mana kita berdiri, di situ iman diekspresikan, iman diungkapkan. Kita menghormati setiap budaya. Kita berada dalam kebudayaan-kebudayaan. Tetapi biarlah di tengah-tengah kekayaan budaya, kita juga boleh menyerap nilai-nilai lokal yang ada. Kebijakan atau kearifan lokal yang terjadi, lalu kita terjemahkan itu dan kita ungkapkan di dalam pergulatan iman kita. Kita warnai, kita maknai, sehingga kualitas iman kita bisa terungkapkan dan dirasakan juga di tengah-tengah kehidupan dan pergaulan budaya yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Maka izinkan saya menutup dengan sebuah ungkapan, yaitu menggunakan busana dari Tanah Batak. Kita tutup dengan Horasma Dihita Saluhutna. Bahagialah kiranya untuk kita semua. Dan mari kita bersama-sama menghadirkan kehidupan beriman kita di dalam anugerah Allah. Tuhan memberkati kita semua. Debata memasu-masu hita sudet. Amin.
Umat Tuhan, mari berdiri bersama gereja di segala abad dan tempat. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap umat beriman mengungkapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat yang dikasihi Kristus, mari kita menaikkan syafaat kita bersatu hati di dalam doa. Bapa Sorgawi, kami sungguh bersyukur kepada Allah untuk perjalanan yang indah. Pada tahun ini, kami boleh bersama-sama di bulan Agustus merayakan dua peristiwa, yaitu hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dan juga hari ulang tahun Gereja Kristen Indonesia. Kami bersama-sama menyambutnya di dalam kemuliaan Allah. Kiranya kami bersama-sama sebagai bangsa dan sebagai gereja memiliki jalinan yang kuat, ikatan kebersamaan untuk saling mendukung, sekalipun kami terpisah pada perjalanan masing-masing melakukan karyanya, sehingga gereja mendukung perjalanan kebangsaan, tapi sekaligus juga bangsa Indonesia mendukung perjalanan gereja. Namun kami tidak saling mencampuri di dalamnya. Kami menentukan sikap untuk terus mendoakan bangsa ini. Karena itu kepada Bapa di sorga, kami persembahkan Indonesia supaya terus berjalan sebagai negeri yang terus melaju di tengah-tengah kehidupan, menyikapi berbagai peristiwa, khususnya ketika kami harus bersama-sama menangani COVID-19. Kami bersyukur untuk tim gugus tugas nasional maupun di berbagai tempat lokal dan bahkan di gerejamu. Kami memiliki Satgas COVID
kami bekerja bersama-sama melakukan proses vaksinasi, menjaga diri, dan sekaligus juga saling merawat satu dengan yang lain, saling memulihkan. Tangan Tuhan menopang kami sebagai gereja dan sebagai bangsa. Kami bersyukur untuk proses demi proses, sehingga berbagai hal dapat dilakukan dengan baik. Kami bersatu hati berdoa juga untuk kepemimpinan di negeri ini. Presiden, wakil presiden, para menteri, para pejabat negara lainnya, dan seluruh aparat negara dari pusat sampai daerah, supaya kami boleh bersama-sama melaksanakan tanggung jawab kami, tanggung jawab sebagai warga negara, untuk terus menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia. Kami bersama-sama juga berdoa ya Tuhan, untuk seluruh masyarakat supaya dapat terus-menerus menaati berbagai aturan, terutama kami untuk menuju sehat. Berdoa juga untuk kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah mengatasi masalah ekonomi. Kami bersyukur untuk banyak hal yang baik yang dikerjakan. Sekalipun juga kami harus terus berdoa untuk upaya-upaya yang lebih baik lagi, dan berbagai hal yang sulit yang harus dilakukan, tangan Allah menopang. Bapa Sorgawi, kami bersatu hati berdoa bersama-sama untuk gereja milik-Mu, gereja yang Tuhan percayakan untuk berkarya di Indonesia. Berkati gereja Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk GKI dalam rangkaian bulan Agustus ini merayakan hari jadinya. Berkatilah secara menyeluruh kepemimpinan dari BPMS, BPMSW, BPMK, BPMK, bahkan juga majelis jemaat, badan-badan pelayanan di semua lingkup, supaya kami boleh melakukan hal yang terindah bagi kemuliaan Tuhan. Kami bersatu hati berdoa ya Allah, mengingat juga untuk gereja milik-Mu di GKI Muara Karang. Prosesi kami untuk pembangunan gedung gereja, tangan Allah yang menopang, sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Demikian pula majelis jemaat bersehati melaksanakan karya cinta Tuhan di dalamnya. Kami bersatu hati berdoa juga untuk badan-badan pelayanan kami. Di tengah-tengah upaya kami untuk terus mengerjakan program-program gerejawi, tangan Allah yang menopang. Kami ingin mengingat untuk rekan, sahabat, saudara, dan saudari di dalam pergumulan karena kondisi kesehatan yang lemah. Kami tiada henti berdoa untuk saudara-saudari kami, para orang tua kami. Kami ingin mengingat untuk Oma Lili Murni. Mengingat untuk Opa John Seth Sine. Mengingat untuk Oma Evi. Mengingat untuk Ibu Linda Sumantri. Mengingat untuk proses pemulihan Bapak Umar Tono. Untuk Saudara Antonius. Demikian pula untuk rekan penatua Henry Miono. Bapa Sorgawi, kami bawa mereka semua ke dalam tangan Allah, supaya segala hal yang sedang dilakukan untuk proses-proses kehidupan dan pemulihan, Allah yang menjamah. Kami mengucap syukur untuk saudara dan saudari kami yang telah melewati situasi COVID sehingga boleh dipulihkan keluarga-keluarga ini. Ke dalam tangan Tuhan kami bawa supaya proses pemulihan berjalan dengan baik. Dan saat ini ada banyak yang sudah pulih, kiranya dapat melakukan aktivitas dengan baik. Terima kasih untuk segala hal yang sudah Allah berikan kepada kami. Kami ingin mengingat juga dan mendoakan untuk panitia bulan keluarga yang akan melakukan proses mengerjakan berbagai aktivitas, termasuk di dalamnya berbagai pembinaan. Tangan Tuhan yang menopang, terutama juga untuk kerinduan, turut serta mengangkat kehidupan ekonomi warga gereja. Anugerah Allah yang menyertai. Kepada Bapa di sorga kami serahkan. Ya Allah, inilah syafaat kami. Kami mengucap syukur. Kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Umat Tuhan, dengan penuh sukacita, mari kita bawa persembahan kepada Allah. Simaklah firman Tuhan dalam Keluaran 35 ayat 5.
ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Emas, perak, tembaga. Umat Tuhan, mari kita membawa persembahan kepada Tuhan. Bagi kita yang rindu menyampaikan persembahan melalui transfer bank, Majelis Jemaat menyediakan sarana melalui nomor rekening Bank Mandiri dan BCA, sebagaimana yang tertera pada layar Anda. Kita bawa persembahan syukur kita dengan menyanyikan NKB 181B, bait 1, 3, dan 6. Tuhan ambil hidupku. Tuhan, mari berdiri. Kita membawa persembahan syukur ini kepada Tuhan. Ya Allah, kami membawa persembahan syukur ini kepada-Mu. Kuduskanlah dan sambutlah dalam kemuliaan-Mu. Kiranya kami dapat mengelolanya dengan baik dan bertanggung jawab di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini menjadi karunia yang hidup bagi kemuliaan-Mu. Kami berdoa dan menyerahkan segalanya. Amin. Mari kita menyanyikan NKB 154, bait 1 sampai dengan bait 3. Setialah, setialah. Thank you.
Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan sekarang sambutlah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.